Bertemu kembali. Jumlah kuota jemaah haji bagi Malaysia pada tahun ini adalah sebanyak 14,306 orang, susulan pengumuman Kerajaan Arab Saudi yang menetapkan hanya 1,000,000 jemaah sahaja dibolehkan bagi mengerjakan rukun Islam itu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Idris Ahmad berkata, Arab Saudi juga membenarkan hanya jemaah berumur 65 tahun ke bawah dan telah lengkap vaksin COVID-19 untuk mengerjakan haji. Bagi pihak kerajaan Malaysia, saya menzahirkan rasa syukur kepada Allah dengan pengumuman ini dan mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Kerajaan Arab Saudi dengan jumlah kuota yang diberikan kepada jemaah haji Malaysia. Datuk Idris berkata Kerajaan Arab Saudi juga telah menetapkan 85% dari 1,000,000 ini adalah merupakan jemaah luar. Ini adalah lebih tinggi dari tahun 2019 di mana jemaah dari luar Arab Saudi adalah hanya 75%. Pada tahun ini, jemaah haji yang dibenarkan pula adalah berumur bawah 65 tahun, tiada penyakit kronik, mempunyai sijil vaksinasi COVID-19 dan perlu mengemukakan keputusan negatif ujian calitan PCR dalam tempoh 72 jam dari masa berlepas. Beliau berkata tabung haji kini sedang giat membuat persiapan akhir untuk membawa bakal jemaah haji Malaysia ke tanah suci setelah 2 tahun tertangguh kerana pandemik COVID-19.